kita coba push itu karena dia S, kita menyangkal eruption, kita ke S ini push berarti boom headshot Grand Magic Thunderbolt kesini. What the hell is that? What the hell? What happened today? Okay, ternyata cuma 5.000, 6.000, 7.000-an lah. Udah mungkin ya, oh ini termasuk ini ya sekitar 10.000-an. Attack, what the hell happened today? Monster, mati. Wave complete, yes. Kita ini apa, counter, rock solid. Kita ke counter aja, kita milih counter. Resistant, astrologi, boost to power, wizard. Kita astrologi aja. Kita ke defense aja, karena kita gak betul, magic attack. Ya, betul, click to continue. Area clear. What the hell is this? Oh, monster. Atau monster ada dua. Satu ya. Kita tetap aja harus ngalahin satu aja. Oh, ini beda. Kita semua miau-miau. Ah, Rico ya, soalnya si itu gak si kami. Akhirnya milih kami aja, karena ini kita pasti nyawa kita akan berkurang banyak, karena lihat nyawanya banyak. Oh, gue gak nyerang, sumpah gue gak nyerang. Di sini gak ada pilihan nyerang atau apapun, tapi dia tiba-tiba menyerang sendiri. Spesial. Kita ke art strike, kita ke sini aja, cepat mati. Oke, mati semua. Oh belum, ternyata ini masih kuat, ternyata sangat kuat ternyata. Semua kita ke slime bunny. Oke, slime bunny ini apa ya, memberi nyawa tambahan lah. Oke, kita sudah melihat ada hijau-hijau di sini. Wah, tiba-tiba menambah sini. Bushido unleash. Padahal habis anis, petangnya menghilang. Kita ke Play Magic, kita ke Glacier karena sama S. Coba apa yang terjadi? Cuma 5.000 doang, siap. Wow, what the hell is that? Wow. Loh, tiba-tiba ada si batu. Kenapa nyawanya dari tadi gak kurang-kurang ya? Perasaan itu kurang deh. Beholder, beholder tadi ngapain ya? Nah, iya tadi pasti udah main menemukan. Pulsa si black hole. Gue akan menciptakan black hole. Tush. Oh, sekali serang doang ternyata langsung mati si batu. Ya, gue belum nyerang ya. Gue nggak ada di sini lihat. Kalian bisa lihat di sini nggak ada option pilihan. Dan tiba-tiba ada misal di sini. Ya, ini bukan salah. Karena ini bawaan game, oke? This is not because me. I'm not. Spesial, kita mau spesial ice strike. Apakah menjadi yang besar? Alah, yang kecil. Ya, cuma 19.000. Ah, tahi. Play magic. Cepat, kita mau coba judgment ya. What the hell with judgment? GTFO, wadah GTFO. Oke, dia tiba-tiba menyerang sendiri tanpa ada pilihan sendiri.
semua kaca ada misil, nggak ada misil, ternyata attack game jadi 7.000 doang. Padat kita kepe magic apa yang kita bisa dapet disini. Oh toxic, lumayan toxic, kita pilih toxic ya. Kita bisa lihat MP kita menjadi 49 ya, kita bertanya kehabisan manage power ya. Tiba-tiba ada batu di sini, siap buat tak bisa kita kebus itu eruption. Seharusnya sudah mati nih. Oh belum, fuck you. We magic. Kita ke item dulu. Max Eater. Dush. Okay, lumayan. Gak apa-apa. Serang gue terus. Gue gak akan mati cepat kok. Okay, 8400. Lumayan. Oke, tiba-tiba ada misil. Oke, dan gue menang. Back to butterfly with you. Wave complete. Ini kita bisa lihat ada burning soul. Kita pilih ini. Karena ini cukup banyak. Elusive, mah, magic attack. Nah, terus fireball ini magic counter aja. Kita di sini mau attack, defense, attack, defense, attack, defense, magic defense. Gak pernah kayak pakai attack aja tuh. Kita ke defense, defense aja. Klik token ini. Kapan checkpointnya? Aku yang nunggu checkpoint lagi lah. Oke, ternyata di sini ada si Inferno lagi. Turtle Inferno, lu mati lu. Mati lu anjing. Gue magic judgment, gue mau, gue pokoknya di sini paling nyerang yang paling kuat dulu. Mati lu. Aduh. Revenge. Oh jadi ternyata si cewek ini namanya Nadia, sedangkan si cowok namanya Mac. Matematika. Nah, Yulia. Oh jadi. Ya bisa kalian lihat ternyata wave pada saat apa komplit tadi itu ternyata kita bisa memilih, dan gue memilih si cowok atau si Matt. Sometimes Matt attack enemy, jadi dia bisa menyerang musuhnya kapan-kapan saja dan tanpa gue minta. Dan sebelumnya lagi itu kita bisa memilih sometimes rudanya itu bisa menyerang si enemy juga. Kita be magic, jadi ternyata fungsinya itu ternyata seperti itu ternyata. Siap. Gak mati-mati sih, aduh fuck dah. Tiba-tiba ada ruta, baru aja gue bilang. Jadi tiba-tiba itu ada ruta sendiri, bisa nyerang sendiri, bisa itulah. Gue gak tahu yang buat kayak gimana maksudnya. Mati lu, matai, attack. What the hell it happened? Caranya si kura-kura mati sih. Mati gak lu? Gak mati, tai. Buta enggak buta ya. Biju dama cuy ya, ini sekitar 1500an lah, 1600an. Oke nyawa kita tambah saudara-saudara. Gue mau mencoba mengurangi nyawa si ini, matanya banyak banget ini. Setengah si Nuts gue akan suruh serang ini, karena kita kalian tahu lah si serang si cewek selalu lemah dan mati lah ini turtle inferno. Oke, oh my god, 900 cuma sakit kerasa sini.
burger. Oke, 15.000. Senat juga mau menyerang si ini, yang paling kuat di sini. Wah. Oh, kok nambah finish powernya? Oke, lucky start seri serangan yang mendadak. Oke, mati ternyata. Kenapa tiba-tiba rudanya baru nyerang terakhir?